bahawa dengan rasionalisasi harga ini akan melibatkan kenaikan tanggungan beban kewangan sebanyak RM50 secara purata kepada setiap orang. Ia bermakna untuk satu keluarga 5 orang, bermakna dia akan terpaksa membayar lebih RM250 setahun. Kalau kita tidak mengambil kira masa 1 kilogram, kerana ini memang menambah beban kepada rakyat masih. Dan si Tuan-Tuan, saya nak jelaskan di sini. Daripada perkiraan kita, minyak masak hanya digunakan lebih kurang 1.5 kilo untuk seorang. Maka bermakna kalau ianya naik sekarang daripada harga yang sepatutnya RM3.70 sebagai contoh, atau RM4 lah untuk kita mudahkan perkiraan, ia akan memakan hanya RM1.50. Sehingga RM50 dengan 1.5 kilo 1 bulan ianya hanya hanya lebih kurang RM2.25 sahaja untuk seorang satu kepala. Jadi kalau mana datangnya RM50, saya pun tak tahu yang berumat kira macam mana. Tapi yang berumat kata setahun dia akan makan masa RM250, saya pun heran. Padahal 1.5 kilo untuk satu orang, ia akan makan hanya lebih kurang RM1.50 campur RM75, RM2.25 satu kepala. Kalau dia ada 5 orang, tambah RM10 setahun. Maka sudah tentu bila tak sampai RM10 sebenarnya, kata setahun dia akan ambil pertambahan lebih kurang RM100 setahun. Padahal dia beli minum water yang tiap hari diminum itu pun melebihi daripada harga minyak masak yang diproses yang dipunyai oleh semua rakyat yang bertanggungjawab dalam negara kita. Terima kasih.